Halo semuanya, Silvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya menggunakan dua WhatsApp dalam satu iPhone. Nah, jadi di sini aku masih pakai satu WhatsApp ya teman-teman. Yang ini WhatsApp-nya. Sekarang kita coba bikin jadi dua WhatsApp. Caranya, kita pakai WhatsApp biasa sama WhatsApp bisnis ya teman-teman. Nah, sekarang kita buka App Store. Terus cari aplikasi WhatsApp bisnis. Nah, ini dia WhatsApp bisnis, kita langsung install aja. Nah, sekarang kita coba buka WhatsApp bisnisnya. Terus tap setuju dan lanjutkan. Izinkan aja. Nah, di sini kita tap gunakan nomor lain. Jadi nomornya bisa pakai nomor yang berbeda dari WhatsApp yang biasa ya, teman-teman. Kita masukkan nomornya. Selesai. Lanjut aja. Kita masukkan kode verifikasinya yang dikirim melalui SMS. Di sini tap lewati pemulihan aja biar cepat. Masukkan nama akun WhatsApp kita. Kategori bisnisnya kalian bisa isi bebas ya teman-teman. Lanjut. Oke. Dan beres, di sini aku udah berhasil login di WhatsApp bisnis ya teman-teman. Jadi aku ada dua WhatsApp di iPhoneku ini, satu WhatsApp biasa dan satu WhatsApp bisnis. Ini dia iconnya, kita coba keluarkan aja. Di sini aku pakai dua nomor handphone yang berbeda ya teman-teman. Yang pertama dan ini yang kedua. Ini beda nomor ya. Beres, jadi gitu teman-teman gimana caranya menggunakan dua WhatsApp dalam satu iPhone. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.